Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan buat latihan ulang kaji memandangkan minggu depan kita dah ada ujian. So, ujian untuk subjek sains dekat tempat ni dia bermula daripada bab 1 sampai bab 8. Ujian kebanyakan soalan adalah dalam bentuk soalan objektif lah. Ada 30 soalan objektif. 40 soalan objektif. Okey, kita akan lihat daripada bab 1 sampai bab 4 untuk ulang kaji pada hari ini. Okey, pergi pada bab 1, kalau masih ingat lagi, tajuknya adalah langkah keselamatan dalam makmal. Okey, untuk bab 1 ni yang awak kena tahu adalah peralatan perlindungan diri. Okey, peralatan perlindungan diri antara contohnya tak dalam makmal. Antara contohnya adalah gogong. Gogong ni cuma mata lah. So kalau fikir cuma mata ni pakai cuma mata kat dekat dalam makmal ni, apa fungsi dia disilah untuk melindungi mata daripada terkena pecikan bahagianya dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah topeng muka. Okey, topeng muka ni fungsi dia untuk melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang meruah. So, kadang-kadang bahan kimia ni bau dia terlalu kuat. Jadi kena pakailah topeng muka. Okey, yang ketiga adalah sarung tangan. Okey, ini adalah antara peralatan gogong, topeng muka, sarung tangan. So, sarung tangan diperbuat daripada getah dan melindungi tangan. So, pakai kat tangan, melindungi tangan lah daripada terkena bahan kimia yang berbahaya. Okey, yang keempat adalah kasut bertutup. So, kalau dalam makmal, mesti kena pakai kasut bertutup. Okey, tujuan dia kata ada bahan kimia yang tertumpah dekat kaki ke apa, so kaki awak akan selamat lah, melindungi kaki daripada terkena bahan kimia yang tertumpah. So, yang kelima, peralatan yang terakhir untuk melindungi diri adalah baju makmal. Okey, baju makmal. Baju makmal ni melindungi pakaian daripada terkena bahan kimia tumpahan ataupun mungkin terbakar ke apa ke, so dia tak kena terus direct kat badan ataupun kulit. Okay, ini untuk peralatan perlindungan diri. So, ada lagi satu peralatan perlindungan diri dalam makmal. Di dalam makmal. Okay, di dalam makmal. So, dalam makmal tu ada apa? Okay, antaranya yang pertama adalah kabinet aliran lamina. Okay, kabinet aliran lamina. Okey, ini untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi. Okey, yang kedua kita ada penyiram keselamatan. Sorry, penyiram kecemasan. Okey, penyiram ni macam pipe apa ni, shower, lebih kurang macam shower. So, fungsi dia untuk membersihkan diri, membilas bahagian badan ataupun pakaian yang terkena dengan bahan kimia dengan segera. So, yang ketiga adalah kebuk wasap. Kebuk wasap ni digunakan untuk menjalankan eksperimen bahan yang meruap. Contoh macam asid pekat ke apa ke, dia bila kita buka dia akan terus meruap, gas terkeluar kan. Jadi kita akan gunakan kebuk wasap. So, akhir sekali adalah pembilas mata. So, pembilas mata ni dia sekali set dengan penyiram keselamatan. Ni penyiram kat atas ni, pembilas ni kat sini. Macam ada sinki tu kan. Untuk mencuci mata kalau terkena pada terkena pecikan bahan kimia. Okey, untuk pembuangan bahan sisa. Bahan sisa ni ada dua kategori. Satu boleh buang kat dalam sinki. Satu lagi tak boleh. Okey, boleh buang dalam sinki. Satu lagi tak boleh buang dalam sinki. So, apa bahan sisa yang boleh dibuang terus ke dalam sinki? Dia adalah cecair yang berkepekatan rendah. Okey, cecair. Mesti cecair. Pepejal tak boleh buang dalam sinki. Nanti tersumbat. So, mesti cecair yang berkepekatan rendah. Maksudnya kalau asid, asid cair. Alkali, alkali cair. Ataupun larutan garam. Boleh kat sini lah kita buang kat dalam sinki. Tapi kalau kita ada bahan sisa dalam bentuk pepejal. Contohnya logam. Tak boleh buang dalam sinki. Nanti akan berlaku pencemaran lah kat situ dan tersumbatlah sinki tu. Okey, sekiranya berlaku tumpahan bahan kimia, contohnya merkuri. Merkuri sangat bahaya kan. So, cara nak bersihkan merkuri tu kita akan gunakan serbuk sulfur. So, akhir sekali dekat bab 1 ni kita ada belajar pemadam kebakaran. So, pemadam kebakaran ni
dia ada beberapa kelas lah. So jenis mengikut jenis kebakaran dia. So kelas jenis kebakaran kita ada kelas A, kelas B. Okey, alat pemadam kebakaran ada 4 jenis sebenarnya. Okey, yang tadi tu dia dah tour out dah. So tengok balik kat sini ada 4 jenis. Yang pertama alat pemadam kebakaran jenis air, yang kedua jenis bui, yang ketiga karbon dioksida, yang keempat adalah jenis serbuk kering. Okey, jenis serbuk kering. Okey, kelas kebakaran pula ada sampai F. A, B, C, D, E, F. Ha, ni kelas kebakaran. Kelas kebakaran A untuk bahan yang mudah terbakar. Dia adalah jenis pepejal. Contoh macam kertas, kayu. Ha, ni pepejal, mudah terbakar. Yang B adalah cecair yang mudah terbakar. Contohnya macam petrol. Ha, itu cecair mudah terbakar. Kerosin dan sebagainya lah. Okey, yang C adalah berpunca daripada gas. Contohnya gas apa, LPG, LNG yang macam dekat stesen minyak tu kan. So yang D ni diulang balik. Dengan pepejal, cecair gas, yang ni pepejal balik. D pepejal tapi jenis logam. Yang atas ni pepejal selain logam. Okey, selain logam. So logam contoh macam logam magnesium dan sebagainya lah. Okey, kelas E adalah peralatan elektrik ataupun elektronik. Dan kelas F adalah untuk minyak masak dan juga jenis lemak. So, untuk bahan kelas A ni yang boleh padamkan dia adalah jenis alat pemadam kebakaran jenis air je. Alat kebakaran jenis air ni hanya boleh padam kebakaran kelas A sahaja. Itu macam nak cakap. Okey, yang kelas B ni kita boleh guna buih, kita boleh guna serbuk kering dan juga karbon dioksida. Untuk yang kelas C ni kita boleh guna serbuk kering, karbon dioksida. Untuk kelas B kita boleh guna serbuk kering. Untuk kelas E kita boleh gunakan serbuk kering dan juga karbon dioksida. Dan untuk kelas F kita boleh gunakan serbuk kering dan juga karbon dioksida. Okey, kita tengok contoh soalan. Keselamatan diri dalam makmal harus sentiasa diberi keutamaan. Pelbagai jenis peralatan perlindungan diri harus digunakan ketika berada di dalam makmal. Apakah peralatan perlindungan diri? So, dia tanya maksud apakah peralatan perlindungan diri. Maksudnya adalah kelengkapan yang diperlukan. Kelengkapan yang diperlukan untuk melindungi diri. Untuk melindungi diri. So bagi dua contoh, dia nak dua contoh. Yang paling senang lah kita letak sarung tangan. Sarung tangan, tangan, melindungi tangan. Okay, melindungi tangan daripada terkena bahan kimia. Yang kedua adalah goggle. Melindungi mata daripada terkena percikan bahan kimia. Okey, mengapakah murid diwajarkan bertindak mengikut arahan guru semasa berada dalam makmal? Okey, kenapa kena ikut arahan guru? Kerana di dalam makmal terdapat banyak bahan kimia yang berbahaya. Bahan kimia yang berbahaya. Okey, tengok soalan nombor 2. Raja satu menunjukkan kuali terbakar ketika Puan Lee sedang menggoreng ikan. Kelas, jelaskan jenis kebakaran yang ditunjukkan. Okey, jenis kebakaran apa ni? Yang terbakar kat dalam kuali tu adalah minyak kan? Ketika menggoreng ikan. Menggoreng. So, yang menggoreng minyak kan? Minyak masak kan? So, ini adalah kelas kebakaran F. Jawapan dia adalah kelas kebakaran F. Kenapa? Jelaskanlah kerana melibatkan minyak masak. Melibatkan minyak masak. Okey, yang kedua. Anak Puan Lee mahu mengambil air untuk memadamkan kebakaran tersebut tetapi ditegah oleh Puan Lee. Terangkan mengapa. Okey, kerana air tidak dapat memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh minyak. Dia akan burukkan lagi keadaan lah.
tidak dapat memadamkan kebakaran yang berpunca daripada minyak. Okey. Namakan dua jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan untuk memadamkan kebakaran dalam rajah satu. So, alat pemadam kebakaran apa? Ada dua je. Yang pertama, boleh gunakan alat pemadam kebakaran serbuk kering ataupun lagi satu jenis karbon dioksida. Okey. Okey, seterusnya kita tengok bab 2, bantuan kecemasan. So, dalam bab 2 ni ada dua je bantuan kecemasan. Yang pertama adalah CPR ataupun nama penuh dia adalah resusitasi kardiopulmonari. Okey, resusitasi kardiopulmonari. Kenapa resusitasi tapi tiba-tiba R kat belakang? Sebab daripada bahasa Inggeris cardiopulmonary resuscitation. Okey. Yang kedua adalah Hamlisch. Okey, Hamlisch, kaedah Hamlisch. Okey, ada dua, CPR dengan Hamlisch. Apa fungsi CPR ini? Ini adalah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan. Daripada mulut ke mulut mangsa lah. So, ada dua kaedah. Yang pertama adalah tekanan dada dan diikuti dengan hembusan nafas dari mulut ke mulut mangsa. Okey, fungsi CPR ini, bukan fungsi dia, tapi bila seseorang itu memerlukan CPR, apabila seseorang tidak memberi respon terhadap rangsangan, maksudnya dia pingsan. Bila orang pingsan, kita panggil dia, mana ada respon kan? Jadi, orang itu perlu diberikan diberikan CPR. Tidak bernafas, okey. Yang kedua adalah tidak bernafas. Yang ketiga adalah tiada degupan jantung. Tak ada nadi. So, bila cek nadi, tak ada nadi. Okey, kita bagi bantuan CPR. Okey, yang kedua, selain daripada kenapa boleh jadinya tidak memberi respon, tidak ada denyutan nadi, mungkin berpunca daripada kena serangan jantung, lemas ataupun kena renjatan elektrik ataupun panahan petir. Itu punca-puncanya lah. So, untuk kaedah Hamlisch ni, kita akan beri pada mangsa yang tercekik. Okay, kira makanan tu tersangkut dekat bahagian kita boleh nampak lah orang tu macam pegang dekat bahagian leher ke ataupun dia terbatuk-batuk ke. Itu maksudnya dia mengalami tercekik lah. Tercekik tu tak semestinya tercekik makanan, kadang-kadang tercekik benda objek logam dan sebagainya lah. Pertama sekali budak-budak kan. Okey, apa dia punya tanda-tanda dia? Macam pegang leher, tak boleh bercakap, batuk, okey, sampai tak boleh bercakap. Yang paling teruk sampai nampak bibir biru. Ni maksudnya dah tak cukup oksigen. Okey, biru. Bibir kelihatan biru dan sukar bernafas. Paling satu pegang ini. Ini tanda-tanda orang yang mengalami tercekik. Kita akan buat kaedah Hamlisch. Okey, kaedah Hamlisch tadi tu kita kena bengkokkan badan mangsa, bukan badan kita tau, badan mangsa. Lepas tu tangan kita perlu kelilingkan dari belakang mangsa genggam tangan kanan. Okey, kedua-dua tangan kita lah, tangan kiri dan tangan kanan, keliling daripada belakang badan mangsa. Kemudian genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah lusuk mangsa. Kemudian kita letakkan tangan kanan yang digenggam dekat tangan kiri lah. Okay, tekan dan sentak ke atas dengan kuat supaya makanan ataupun apa-apa objek yang tersangkut dekat trakea tu dia akan terkeluar. Okay, kita tengok contoh soalan. Rajah 2 menunjukkan kedudukan makanan di dalam badan seseorang. So, dia terduduk dekat dalam trakea. Trakea ni salur pernafasan. Okay, apakah kesan kepada situasi tersebut? Individu itu akan bersin ke tak?
Okey, individu itu sukar bernafas, mungkin betul. Kita tengok yang lain, individu itu sukar berdiri. Tak juga, ada yang boleh berdiri. Tapi dia dalam keadaan yang apa, memegang leher dan sebagainya lah. Okey, kulit kuku bibir individu itu terlihatan merah. Ada salah. Antara B dengan C yang paling betul adalah B. Okey, soalan 13. Apakah akibat jika degupan jantung seorang berhenti secara tiba-tiba? So, kalau degupan jantung berhenti, maksudnya jantung tak pam darah ke seluruh badan. Okey, darah ni dia bawa oksigen. Darah bawa oksigen. Bila tak pam darah ke seluruh badan, oksigen tak sampai ke otak. Okey, oksigen tak sampai ke otak. Jadi, kesan dia, itu yang boleh mengalami macam-macam kerosakan lah nanti. Okey, kita tengok saluran pernafasan tersekat. Okey, kita baca lain dulu. Darah yang membawa oksigen tidak dapat mengalir ke sel-sel badan dan otak. Okey, pertukaran gas di peparu tidak dapat dilakukan. Dan D, kandungan karbon dioksida tinggi dalam darah. So, jawapan yang tepat sekali adalah B. Darah yang membawa oksigen tidak dapat mengalir ke sel-sel badan dan otak. Okey, soalan yang terakhir, soalan 14 kat sini. Apakah kesan yang dialami sekiranya objek menyekat saluran pernafasan tidak dapat dikeluarkan daripada badan? Ha, macam ni, objek ni tak dapat keluarkan daripada badan. Apa kesan? So, kerosakan otak dan menyebabkan kematian. Kenapa kerosakan otak? Sebab tak boleh nak bernafas. So, oksigen tak sampai semualah. Okey, kerosakan ginjal dan usus ni belum lagi lah. Okey, kerosakan sistem pencernaan tak? Pencernaan ni usus. So, pendarahan dalam jantung pun tak. So, jawapannya adalah A. Okey, lihat soalan subjektif pula. Raja 2 menunjukkan seorang remaja yang berjaya diselamatkan setelah hampir lemah. So, kita lihat Raja ni. Nampak orang tu dah lemah, maksudnya dia tak ada respon lah. Apakah kaedah atau prosedur yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa remaja tersebut? Ada dua je kaedah penyelamat. Yang pertama CPR, yang kedua Heimlich. So, yang kat sini kalau kita lihat, dia bukannya tercekik. Okey, kalau bukan tercekik, so jawapannya adalah CPR. Okey, yang kedua B. Apakah tujuan melakukan kaedah atau prosedur yang nyatakan di 2A? So, tujuan dia untuk memulihkan sistem peredaran darah. Okey, untuk memulihkan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah supaya mangsa dapat bernafas semula. Okey. Sambunglah, mangsa dapat bernafas semula. Okey, nyatakan dua teknik yang terlibat dalam kaedah atau prosedur di 2A. Okey, dalam CPR ada dua teknik. Yang pertama iaitu tekanan dada dan yang kedua adalah kaedah hembusan nafas daripada mulut ke mulut mangsa. Okey, dari mulut ke mulut mangsa. Okey, soalan nombor 3. Ajar 3 menunjukkan Zali memberi bantuan kecemasan kepada seorang budak lelaki. Namakan jenis bantuan kecemasan ini. Okey, kalau kita tengok soalan ni dia nampak budak tercekik. Dia bagi tahu budak tercekik ke? Tak ada. Okey, dia tak ada bagi tahu kan, tapi kita nampak budak tu pegang leher, maksudnya kita tahu ini adalah budak ni tercekik. So, bantuan kecemasan yang kita boleh gunakan adalah kaedah Heimlich manoeuvre. Okey, B. Nyatakan dua situasi yang mungkin dialami oleh budak lelaki itu. Okey, kita nampak situasinya macam mana? Tidak boleh bercakap. Kan dipegangnya leher itu, tidak boleh bercakap. Okey, yang kedua situasinya suka bernafas. Tak ada orang yang senang bernafas nak pegang leher. Okay, terangkan secara ringkas kaedah bantuan kecemasan yang diberikan oleh Zali. Okey, macam mana kaedah secara ringkas ni? Kita kena berdiri di belakang mangsa, bengkokkan badan mangsa ke hadapan dan kelilingkan tangan dari belakang badan mangsa. Buat macam inilah. Bengkokkan badan mangsa, berdiri dekat belakang badan mangsa dan kelilingkan tangan daripada belakang badan mangsa. Yang kedua, letak genggaman. Ini genggaman. Tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa dan tangan kiri di atas genggaman tangan kanan. Ini tangan kanan dia. Letak genggaman, genggam. So, genggam tangan tu dekat antara
pusat dengan tulang rusuk mangsa dan kemudian tangan kanan dekat atas. Tangan kiri, sorry. Tangan kiri dekat atas tangan kanan. Okey, akhir sekali tekan dan sentak ke atas. Itu dah tiga teknik lah. Okey, tiga teknik. Okey, seterusnya bab tiga, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey, dalam bab tiga ni ada beberapa alat mengukur kesihatan badan. Antara yang pertama adalah untuk mengukur suhu badan. Untuk mengukur suhu badan mestilah guna termometer. Okey, termometer yang kita gunakan ni ada beberapa jenis termometer lah. Yang pertama adalah termometer tiga. Okey, yang kedua adalah termometer makmal. Yang ketiga adalah termometer rektal. Yang keempat adalah termometer inframerah. So rasanya semua dah ingat kot termometer klinik macam mana, termometer mamal macam mana, rektal macam mana, inframerah macam mana. So antara empat-empat ni yang tak sesuai digunakan untuk orang dewasa adalah yang ketiga ni, termometer rektal. Okay, yang kedua, penggunaan termometer ni awak simak balik lah apa fungsi setiap termometer ni. Yang kedua untuk kadar denyutan nadi. So kadar denyutan nadi untuk orang dewasa yang normal adalah 60 hingga 100 kadar denyutan nadi seminit. Kadar denyutan nadi ni adalah bilangan degupan jantung per minit. Okey, macam ni kita nak check tekanan nadi, kita boleh gunakan yang alat sphygmomanometer digital tu. Boleh juga ada tekanan nadi kat bawah dia. So untuk bayi daripada 100 hingga 170 tekanan nadi dia, dan untuk untuk kanak-kanak adalah 80 hingga 110 kadar denyutan nadi seminit. Okey, untuk tekanan darah, yang ketiga tekanan darah. So dalam tekanan darah ni, ni ada satu alat untuk mengukur tekanan darah, nama dia adalah sphygmomanometer. Itu pam darah tu lah. Jadi tekanan darah, kalau darah tinggi dia bermula daripada 140-90. Ni kita panggil sebagai tekanan darah sistolik. Tekanan darah atas ni sistolik, yang bawah ni adalah diastolik. Tekanan darah bawah. Ni darah tinggi lah ni, 140-90. Kalau rendah pula 40-60. Ni 40 pula, 90-60. Ni rendah. Sistolik dia 90, diastolik dia 60. So kalau normal atas antara itulah, antara 100 hingga 170 tu kira normal lah. Okey. Okey, akhir sekali adalah BMI. So untuk mengukur BMI, kita perlukan tinggi dan juga berat badan. So nak kira BMI, jisim badan bahagi dengan tinggi. Tinggi ni dalam unit meter. Jisim ni dalam unit kilogram. So BMI yang ideal adalah antara 18.5 hingga 24.9. Ni yang bagus lah BMI dia. Okay, kita tengok soalan. Contoh soalan. Soalan B. Soalan nombor 5. Berikut merupakan langkah-langkah menggunakan termometer ini. Yang pertama, kita keluarkan termometer dan rekodkan bacaan. Pastikan suhu termometer berada di bawah 35 sebelum digunakan. R, letakkan termometer di bawah ketiak ataupun di dalam mulut selama kira-kira 2 hingga 3 minit. Okey, mana satu yang perlu kita buat dulu? So jawapan dia kat sini. Kalau termometer klinik tu, langkah pertama mesti kena pastikan yang suhu itu berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. So check dulu termometer tu, pastikan bawah 35 darjah Celsius baru boleh guna. Okey, kemudian termometer klinik ni kita akan letak di antara di bawah ketiak ataupun dalam mulut. Okey, antara 2 hingga 3 minit. Dan akhir sekali selepas dapat bacaan barulah kita ambil dan rekodkan bacaan tersebut. So kat sini kita tengok QRP, QRP. So A jawapan dia. Okey, soalan nombor 6. Apakah kejituan termometer makmal? So untuk kejituan termometer makmal adalah C, 1 darjah Celsius. Sebab kalau kita tengok dekat termometer tu, dia beza dia adalah 1 darjah Celsius. 37, 38, bacaan dia macam itu 39. So beza dia adalah 1 darjah Celsius. So C.
Nombor 7. Apakah suhu badan normal bagi manusia? So, suhu badan normal bagi manusia adalah nombor 7. Jawapannya adalah A, 36.9 darjah Celsius. Okey, nombor 8. Antara berikut yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal? Okey, macam mana suhu badan melebihi normal lebih daripada 36.9? Okey, jawapan dia kita tengok yang pertama, berjalan. Betul ke berjalan? Okey, tak. Berjalan kalau jalan yang laju, mungkin lah. Tapi kalau jalan slow-slow, tak. Okay. Yang kedua, strok haba. Betul. Terlalu terdedah pada haba. So, akan mengalami strok haba dan suhu badan meningkat, dia melebihi normal tiba-tiba je. Okey, yang ketiga, jangkitan virus. Betul juga. Jangkitan virus ni contoh demam disebabkan oleh virus. Sebab itulah demam. So, cuaca sejuk tak? Okey, jawapannya adalah 2 dan 3. Nombor 8B. Okey, nombor 10. Antara berikut yang manakah ialah maksud titik nadi? Okey, titik nadi. So, titik nadi ni apa? Kita tengok A, pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Adakah betul? Tak. Okey, nombor 10. A, bukan. B, darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Bukan. Ini maksud suhu badan lah. Okey, C, tempat pada badan untuk merasa denyutan nadi. Ah, ini betul. C. Okey, D, tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah. Bukan. Okey, nombor 11. Apakah antara bahagian badan berikut di manakah kita dapat merentasi nadi, merasai nadi? Kepala, dahi. Dahi ada ke dahi, nadi? Okey, lipatan siku. Kita tengok mana yang paling sesuai lah jawapannya. Telinga, tapak kaki. So, jawapan adalah lipatan siku. Ada titik nadi kat situ. Okey, 12. Antara aktiviti berikut yang manakah menyebabkan kadar denyutan nadi paling rendah? Nadi slow lah. Jogging. Jogging nadi rendah ke tak kan? Okay, berbaring di atas sofa, menonton filem seram, menyanyi lagu. Menonton filem seram, nadi awak bertambah kencang lah. Degupan jantung kencang, menyanyi lagu pun sama juga. So, berbaring di atas sofa, keadaan relax lah nadi akan denyutan nadi paling rendah. Okay, langkah ke 4. Hari ini, 4 adalah teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, dalam bab ni, awak kena tahu apakah itu teknologi hijau. So, teknologi hijau ni adalah pembangunan dan aplikasi produk perkhidmatan dan sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi. Okey, produk pembangunan produk. Contoh kalau dulu banyak tebang pokok dan sebagainya, kali ini dia akan gunakan produk ataupun peralatan untuk memelihara dan memelihara alam semula jadi. Okey, pembangunan yang gunakan aplikasi produk. Produk, peralatan dan sistem untuk memelihara alam sekitar. Okey, konsep teknologi hijau ada 4. Konsep teknologi hijau ada 4. Yang pertama, kepentingan dia yang pertama adalah mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Okey, mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Kemusnahan alam sekitar. Yang kedua adalah meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Yang ketiga adalah mengurangkan pengeluaran karbon. Kurangkan karbon, pengeluaran karbon. Yang keempat adalah menjimatkan penggunaan sumber asli. Okey, jimat guna sumber asli. Okey, untuk tonggak utama dalam dasar teknologi hijau. So, tonggak dia ada 4. Kena tahu ni ada 4. Yang pertama adalah tonggak tenaga. Yang kedua adalah alam sekitar. Yang ketiga adalah ekonomi. Yang keempat adalah sosial. Ini tonggak utama dalam teknologi hijau.
So sektor dalam teknologi hijau kita ada sektor tenaga, kita ada sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan, sektor bangunan, sektor perindustrian dan pembuatan, sektor teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Dan ada beberapa isu lah kat sini, isu sosio-saintifik ialah apa itu isu sosio dan saintifik adalah masalah terbuka yang merupakan isu sosial kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dari segi aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Okey, menekankan aplikasi moral. Okey, kita tengok contoh soalan. Kita lihat soalan yang sembilan. Antara itu yang mana kau menentukan besar penggunaan sumber tenaga tidak boleh bahan. Okey, yang pertama pemanasan global betul. Okey, pencemaran udara betul. Okey, pencemaran udara betul. Pencemaran bunyi, kemarau. Mana satu ni? So, jawapan dia adalah B, 1, 2 dan 4. Okey, soalan nombor 10. Penebangan hutan boleh menyebabkan yang berikut kecuali pengurangan tahap karbon dioksida, kehilangan habitat, kehakisan tanah, kepupusan flora dan fauna. Ini betul, ini betul, ini betul. Okey, A jawapannya. Kenapa pengurangan tahap karbon dioksida tidak berlaku? Sebab bila dah tak ada hutan, pokok-pokok tak boleh nak serap karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dekat dalam udara kita akan bertambah lebih banyak. Jadi bukan pengurangan tapi pertambahan tahap karbon dioksida. Okey, yang ke-11, soalan ke-11. Soalan ke-11 ni cancel lah sebab soalan dia tak lengkap. Okey, soalan 12. Apakah kesan yang berlaku jika tapak pelupusan sisa pejal tidak diurus dengan baik? Okey, A, membebaskan gas rumah hijau. So, bila gas rumah hijau ni maksudnya pemanasan global lah nanti akan berlaku. Gas-gas rumah hijau ni contoh macam karbon dioksida, gas-gas yang menyebabkan rumah hijau terganggu. Okey, hidupan liar terancam. Ni tak lah sebab hidupan liar ni dia tak ada kaitan dengan sisa tapak pelupusan sisa. Menyebabkan tanah berasid, tidak juga. Menyebabkan jelebu pun tak. Okey, jawapannya adalah A. Okey, nombor 13. Antara berikut yang manakah bukan sebahagian daripada konsep 5R? Tolak, guna semula, pemulihan, bina semula. Mana satu ni? 13 yang tak pernah dengar. Jawapannya adalah D. Tak ada, kita tak ada bina semula. Okey, 14. Antara berikut yang manakah dapat mengurangkan pencemaran air? Okey, dapat mengurangkan pencemaran air. Kita tengok penanaman semula hutan, menggunakan kawalan biologi, merawat sisa sebelum dialihkan ke sungai, membuang sampah ke dalam parit. Confirmlah D, membuang sampah ke dalam parit. Okey, 15. Antara berikut yang manakah ialah kesan pembalakan hutan secara besar-besaran? Mengganggu kitar nitrogen. Okey, kitar nitrogen ni tak ada kaitan dengan pembalakan. Okey, pembentukan hujan asid. Ini disebabkan oleh pelepasan gas-gas rumah hijau, hujan asid, jelebu, tanah runtuh. Jawapannya adalah tanah runtuh. Okey. So, sampai sini sajalah. So, saya nak awak sering semula jawapan yang terdapat dalam slide. Soalan, awak boleh putus tape boleh. Boleh print boleh. Tapi saya nak jawapan tu kena sendiri. Okey. Saya dah bagi slide yang kosong untuk awak sebagai rujukan. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.